Mari kita mengenali alam sekitar. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Maka, penjagaan alam sekitar memerlukan peranan secara kolektif daripada seluruh manusia dengan memastikan setiap peraturan yang telah ditetapkan mampu dipatuhi dan dilaksanakan. Sebarang tindakan yang bertujuan menceroboh dan melanggar sempadan peraturan ini bukan sahaja akan menggugat kestabilan ekosistem yang wujud, bahkan berpotensi mendatangkan implikasi yang buruk terhadap kesejahteraan kehidupan manusia. Hal ini bermakna sebarang tindakan dan perbuatan manusia berkaitan dengan alam sekitar mempunyai kesan berangkai yang akhirnya akan kembali kepada kelompok manusia. Sebagai contoh, penggunaan sumber solar sebagai tenaga elektrik di kawasan bandar perlu diperluaskan supaya penggantungan terhadap penjanaan elektrik daripada sumber arang dan hidroelektrik berkurangan. Dan seterusnya adalah mendidik melalui kempen. Dengan adanya kempen, ianya dapat membuka mata masyarakat bahawa alam sekitar merupakan suatu perkara yang amat penting untuk kita jaga, kerana jika kita tidak menjaganya, ia akan membawa bepadah kepada kita semua. Seterusnya, menyertai aktiviti kesukarelawan. Aktiviti kesukarelawan ini merupakan salah satu aktiviti kemasyarakatan. Terdapat satu peribahasa di mana kerana nila setitik rosak susu segala. Oleh yang demikian, jika terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengambil penting tentang penjagaan alam sekitar ini, ini akan menyebabkan penjagaan alam sekitar tidak dijalankan. Oleh yang demikian, aktiviti sukarelawan ini dapat membantu untuk penjagaan alam sekitar. Seterusnya, kita pergi kepada kesan-kesan penjagaan alam sekitar. Yang pertama, alam sekitar akan menjadi bersih. Oleh itu, semua lapisan masyarakat mestilah mengamalkan nilai-nilai murni supaya kebersihan alam sekitar dapat terus terjaga. Alam sekitar yang bersih membolehkan kita menikmati keindahan alam sekitar. Seterusnya, alam sekitar yang dijaga dengan baik juga dapat mengelakkan daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa pencemaran yang sering berlaku seperti pencemaran sungai dan pencemaran udara. Oleh itu, jika ada pihak yang mencemarkan alam sekitar, aduan hendaklah dibuat segera kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar. Dan yang terakhir, alam sekitar yang bersih dapat memajukan sektor pelancongan negara. Sektor pelancongan negara amat penting kepada negara kerana sekiranya sektor pelancongan maju, maka secara tidak langsung ekonomi negara juga turut maju. Kehadiran pelancong ini akan menambahkan pendapatan negara, seterusnya dapat memajukan negara. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa kesan-kesan penjagaan alam sekitar supaya alam sekitar sentiasa bersih dan ceria. Alam sekitar yang kotor akan mendatangkan kesan negatif kepada negara. Pada pendapat saya, semua pihak mesti memainkan peranan yang penting dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Sesungguhnya, alam sekitar yang bersih dan ceria akan menjadikan Malaysia bertambah makmur dan maju. Seterusnya, kepentingan penjagaan alam sekitar. Antaranya ialah kesihatan manusia lebih terjamin.
Hal ini apabila alam semula jadi bersih, maka manusia akan dapat bekala sumber makanan dan minuman yang berkualiti, juga dapat mengelakkan dari penyakit yang berbahaya seperti keracunan, cirit birit-birit dan taun. Selain itu, habitat flora dan fauna akan terpelihara. Namun, jika berlaku kepupusan salah satu daripadanya, akan menjejaskan kitaran alam semula jadi dan menstabilkan suhu persekitaran, juga mengurangkan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida. Akhir sekali, akan menjadi tarikan pelancong asing. Persekitaran yang bersih dapat menarik perhatian pelancong luar maupun tempatan untuk melancong ke negara ini. Aktiviti pelancongan dapat meningkatkan ekonomi negara melalui nilai pertukaran wang asing. Justeru dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan dapat mengurangkan pengangguran di negara kita. Itu sahaja daripada kami.